berambisi meraih gelar juara Piala Menpora 2021, manajemen Persib Bandung sudah menyajikan bonus besar kepada pemain jika mereka berhasil merengkuh trofi juara ajang pramusim ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa terlebih dahulu klik like dan subscribe channel ini ya, biar kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air. Jika kalian membaca berita ini pada Kamis 22 April 2021 pukul 20.30 WIB, artinya pertandingan antara Persib Bandung vs Persija Jakarta sedang berlangsung. Namun sedikit informasi saja nih guys, manajemen Persib menyajikan bonus besar kepada para pemain bila mampu menjadi juara Piala Menpora 2021. Di babak final, Persib bertemu musuh bebuyutan Persija Jakarta yang akan berlaga dua laga. Laga pertama di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Kamis 22 April 2021. Laga kedua di Stadion Manahan, Solo, Minggu 25 April 2021. Kedua laga ditayangkan di televisi Indosiar pukul 20.30 WIB. Manajemen Persib Bandung menyiapkan sejumlah bonus bagi para pemain jika mampu keluar sebagai juara Piala Menpora 2021. Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono, mengungkapkan manajemen sangat senang melihat tim asuhnya Robert Alberts itu bisa lolos hingga ke babak final. Pihaknya pun sudah menyiapkan bonus agar motivasi para pemain berlipat ganda. Pasti senang sekali, jadi kami bisa main lebih banyak lagi. Bonus pasti ada, ujar Teddy saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp Selasa 20 April 2021, tanpa menyebutkan nilainya. Di awal turnamen, Robert dan Teddy kompak menegaskan bahwa Persib tidak menargetkan untuk menjadi juara. Turnamen Piala Menpora hanya menjadi ajang bagi pemain untuk kembali merumput setelah 1 tahun tak bermain. Namun seiring berjalannya waktu, Persib justru tampil gemilang. Persib keluar sebagai juara grup D serta mampu menaklukkan Persebaya Surabaya dan PSS Sleman di babak perempat final dan semifinal. Target tim pun pada akhirnya sedikit berubah setelah Persib melangkah jauh di Piala Menpora. Nah, kini yang menjadi pertanyaan adalah, akankah Persib Bandung mampu merealisasikan target untuk meraih gelar juara?